harus dicantumkan nama ini menjadi satu. Sigro Miller Surya Dharma Ali alias Sini Suda. Jadi nanti ada padi Sini Suda ya, produksinya alhamdulillah luar biasa. Satu bau bisa 9,8 ton. Nampaknya itulah saling tukar. Kita memberi nama pangan masa depan. Beliau memberi nama keamanan masa depan. Mengapa? Pendidikan itu membuat aman negara. Nah, inilah yang dinamakan falyabudu rabbal hadzal bait allazi at'amahum min ju', padinya sini sudah, wa amanahum min dhiq, sekolahnya di Al-Asis. Aman. Nah, itu namanya satu-satu untuk kebaikan. Jadi, siapa yang memberi nama Al-Asis? Pak Menteri. Juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan. Saya hanya mengenalkan saja, jangan lupa. Pada keluarga saya, tidak? Paham? Hari ini juga, tanggal 12, bulan 12, kita mendirikan koperasi serba usaha. Beliau dulu juga Menteri Koperasi. Kita namakan Koperasi Desa Kota. Maka nanti anggotanya orang desa juga orang kota. Jangan pernah dipisahkan. Orang desa lambang ketidakmajuan sekarang ini. Orang kota juga lambang ketidakberesan budaya sekarang ini. Mari kita buat desa menjadi sumber petani yang kaya, kota menjadi konsumen pertanian yang gagah. Semboyannya, kata Konghucu, Nonghu Kuochang. Nonghu Kuochang. Petani kaya, negara kuat. Itu ajaran Konghucu. Bagaimana dengan ajaran Nabi kita? Al-Falah Sayyidul Bilad. Petani, pemilik negara. Siapa melupakan pertanian, menghancurkan negaranya sendiri. Nah, ini saja itu untuk kooperasi. Jadi apa yang kita dirikan? Institut Agama Islam, Zaitun, dan kooperasi desa, desa kota. Cepat ambil kartu pendaftaran, daftarkan semua nama kita menjadi anggota menuju kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, tanah-tanah yang ada di lingkungan kita yang milik Yayasan Pesantren Indonesia, mulai tahun ini kita garap sendiri bersama rakyat lingkungan dengan cara bagi hasil. Kita meminjamkan modal kepada penggarap tanpa memberikan beban bunga. Diambilnya setelah panen, yarnen, padi dibagi dua, kemudian yang meminjam modal dipulangkan pada ketika itu, kemudian seluruh hasil masuk ke istana beras. Harus dikasih istana beras, jangan lumbung. Lumbung itu tidak terlalu gagah. Istana beras, orang cuma dua saja tinggal di istana. Beras yang untuk kepentingan pangan harus dijunjung tinggi. Istana beras. Petani yang memerlukan karena menjadi anggota koperasi tinggal mengambil, mengajukan permohonan. Silakan, kalau nanti ada yang mengkritik, bagaimana kok kami nggak mendapat, dulu mendapat,
sekarang zamannya lain. Kita ikuti saja kata ulama, al-muhafadzah alal qadim sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Lama yang baik-baik kita pertahankan, datang baru terbaik kita mau cepat-cepat. Sehingga keperluan beras kita akan terjamin. Kita nggak banyak masak, satu hari cuma 1,5 ton. Murah beras itu, tapi senep kalau nggak punya uang. Apa senep? Perut itu nggak sakit nggak apa, tapi mau keluar isi perut. Mengapa? Nggak punya uang untuk beli beras, anak didiknya nangis. Kalau hanya kita ngisi oleh satu orang anak, kita masih bisa lari keluar. Lah kalau semua ini nangis tidak makan, apa jadinya? Lebih baik banyak beras. Tentunya kalau sudah banyak beras, kan banyak uang, dong. Kita hitung saja. Beras, kalau satu hektar, satu bau itu 4 ton padi, maka kita punya bersih 2 ton. 2 ton kita jadikan beras menjadi 0,63%. 1, berapa? Ton beras. Satu hari masak. Sedangkan kita punya 700, berarti kita punya kesempatan 700 hari untuk menyediakan makan. Jangan takut tidak makan. Beras kita tanam sendiri. Ya, jangan takut ya. Makan semua. Kita punya beras dan nanam sendiri. Rasanya jauh lebih enak daripada membeli. Membeli itu katanya enak, tapi kalau tetkala ini sedang kosong, pahit. Nasi itu pahit. Tidak percaya? Jangan pernah mencoba untuk tidak bisa membeli beras. Maka saya paling takut ditangisi santri karena nggak makan. Nggak makan itu sakit. Maka kata fakru aidakurna kufron, bisa jadi kufur orang nggak makan itu. Maka kebijakan ini kami sampaikan kepada saudara-saudara. Jangan ada yang nanti bertanya di belakang. Bertanyalah di depan, nanti datang ke Syekh. Kenapa begitu? Bibit padi dari mana-mana sudah kita datangkan. Belakangan ini dari Mesir, kita namakan UKM. Ummu Kalsum Mesir. Nah nanti kita buka. Dari Amerika, kita punya Carolina. Sampai di sini kita namakan Parina. Parinya wong Indonesia. Ya sudah, ini berita yang ketiga. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mengisi ini ketahanan pangan. Mengisi, memperingati hijrah dengan ketahanan pangan. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Cukup pangan, aman. Cukup pangan, aman. Maka presiden partai itu nanti programnya pun cukup pangan, aman. Bupati partai juga begitu, cukup pangan, aman. Ya ini saja, terima kasih. Masih ada beberapa menit, nanti wudhunya di depan sana. Sudah disiapkan min doa dengan Hanafiyah yang banyak sekali. Keran-kerannya banyak. Yang duduk di depan, ada di belakang sini, kita sediakan. Ini namanya lungguhnya sudah disiapkan. Wudhu yang tertib, ada 100 Hanafiyah, 100 keran. Cukup. Kemudian yang ngantri dan sebagainya, ya. Khotbah paling panjang 7 menit. Jadi tidak ada acara lagi, karena dari pagi sampai siang ini khotbah semua isinya. Ya. 7 menit saja. Jadi kata Rasulullah, orang yang akalnya cerdas itu khotbah pendek, baca ayatnya nanti yang agak panjang. Ini khotbahnya panjang, baca ayatnya kulhu.
otaknya kurang cerdas itu. Ya, 5 menit tambah bagus. Ini saja. Dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih pada sahabat-sahabat, pada para kiai, khususnya Pak Menteri yang punya banyak acara tapi sanggup memberikan apresiasi datang ke Ma'had Az-Zaitun untuk meresmikan ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Hadza wallahu yar'ana wa yaqaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk dulu, masih ada penutupan nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin agar kembali. Berikutnya adalah doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Syaykh Maktub Gajani. Gimana, Pak? Assalamualaikum.